Wow, ternyata lagu ini guys bukan sembarang lagu ya. Lagu ini adalah lagu yang wajib kita dengarkan. Karena kenapa? Lagu ini mengandung nasihat-nasihat yang banyak orang sekarang lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, semoga teman-teman semua juga ya setiap usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niaganya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita istiqomah dalam mencari nafkah untuk keluarga kita dan niatnya adalah ibadah agar supaya kita mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat kelak. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Yang video kemarin itu kita reaksi sebuah video musik yaitu Ukase ya, yang mana masya Allah sangat-sangat tidak disangka ya guys ya, bahwasannya arti daripada lirik itu menuju kepada kekuatan batiniah kita, seperti itu hubungan seorang hamba dengan sang pencipta. Allahu Akbar, yang kita awalnya itu nggak sadar bahwasannya itu kayaknya untuk kekasih gitu kan, ternyata tidak, itu adalah kaitan kita dengan sang pencipta. Wow, apakah yang di request teman-teman sekalian ini juga seperti itu? Dari Ukase ya, kita akan dijemput, ini spesial sekali ya teman-teman sekalian. Jadi banyak yang request, ini sudah 7 juta penonton. Wow. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Persamaan inginan mencari harta sebanyak mana masa terdaya. Bila mentari menyuluh bumi, kita pun bangkit dari mimpi menyambung semula pencarian. Betul lagu jadi guys. Kepuasan terpancar jelas bila yang
datangkan hanya sementara, menggunikan alam dan pasti akan dijemput untuk pulang. Dijemput pulang. Dijemput pulang. Wow. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya, dari UKAIS ya, kita dijemput. Dan sangat-sangat mendalam sekali pesan yang disampaikan ya. Jadi ya, kadang kita emang seperti itu ya guys ya. Hanya memikirkan dunia saja dan kegiatan kita seharian memikirkan dunia ya, yang dikejar dunia tanpa kadang kita berpikir bagaimana akhirat. Tapi yang sebenarnya di sini nasihatnya adalah kita tuh harus memperhatikan juga gitu, istilahnya bekal kita yang akan dibawa dan akan nampak ketika badan kita ya, tubuh kita terbujur kaku seperti itu guys. Intinya adalah mati. Ketika mati maka kita nampak tempat kita di mana, di neraka ataupun surga. Allahu Akbar. Banyak orang yang mati dalam keadaan mengenaskan, banyak juga orang yang mati dalam keadaan menyenangkan. Maksudnya adalah tersenyum ya, melihat mungkin keindahan. Dan tidak ada orang mati itu kapok guys ya. Kalau orang mati kapok bakalan kembali lagi guys ya. Nah, jadi habis dikubur itu balik lagi nanti. Tapi kalau mati yang sesungguhnya ataupun mati yang menyenangkan, mau menyenangkan ataupun menyeramkan ya, semuanya nggak ada yang kapok. Kapok tuh kayak apa ya guys ya, apa ya bahasa Malaysianya kapok ya guys. Jadi nggak ada orang mati itu kembali lagi guys ya, nak hidup lagi. Maksudnya adalah habis mati langsung hidup tuh nggak ada gitu, kecuali mati suri ya. Sudah tahun 2021 tapi lagu ini rasa masih sedap didengari dan penuh makna yang tersirat. Jika korang rasa benda yang sama, sila like satu kali. Allah, Masya Allah, sangat menyentuh hati. Salam dari Indonesia, semoga sang vokalis diberi kesehatan dan keberuntungan dunia akhirat. Amin. Lagunya keren, penuh dengan makna. Ini banyak orang yang berkomentar di sini itu guys, orang Indonesia guys ya, karena lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Malaysia itu sangat-sangat terkenal ya di Indonesia, banyak sekali ya. Ya karena mungkin kesamaan kita, sama-sama orang Melayu gitu kan, keturunan-keturunan Melayu gitu. Sehingga di tempat saya pun, di kampung saya pun ya kan, UKS, kalau ya UKS ya, itu memang sangat-sangat terkenal sekali. Ada juga Amy Sher, ada juga Siti Nurhaliza, terus juga ada juga Axis, dan banyak banget istilahnya penyanyi-penyanyi yang populer di Indonesia seperti itu guys ya. Dan kalau kita melihat daripada liriknya, banyak apa yang disampaikan ya, kita banyak juga lupa harta yang nak dibawa gitu kan. Amalan seharian itu yang pasti harus di hati. Amalan seharian adalah ketika kita sholat ya, membaca Al-Quran ya, bersedekah, terus istilahnya berbuat kebaikan, itu yang akan kita bawa nanti ya guys ya. Kita akan bawa mati itu dan akan menemani kita nantinya. Tapi istilahnya kalau kita hanya memikirkan dunia, sholat dilupakan, tidak pernah belajar ataupun mengaji Al-Quran, tidak pernah istilahnya melakukan kebaikan, lupa akan sedekah dan juga zakatnya dan lain sebagainya, maka di situ kita akan mendapatkan kesengsaraan kelak guys ya. Jadi semoga kita dengan mendengarkan lagu ini, berulang-ulang kita dengarkan, semoga ya hati kita itu sadar ya, pikiran kita juga jernih, bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan untuk ya menghadapi ajal. Jadi kita akan dijemput dan pasti dijemput guys ya. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang dijemput dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai sekarang ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di channel ini. Oh iya guys ya, jangan lupa untuk gunakan super sticker, super thanks, dan juga join di channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.